Barusan suaranya Mbak Mega. Buat Bu Sugiyarti yang ada di Patron, terima kasih atas hadirnya. Yuk, dari Jember ikut goyang-goyang bersama. Makasih Jember ya. Yo. Bersama Studio Ken. Karena di sini bersama Jackson. Iya. Yeah. Kita usahakan setiap mudik itu hari Minggu biar bisa gabung dengan Laskar Naro. Oke. Sekarang kan perwakilan dari Yosomoyo mungkin lagi. Iya, ayo. Apa? Tante apa? Lagi gantian. Pilih lagu-lagunya Tante. Oke, nanti berarti. Bagus gitu. Yang penting semuanya seneng. Eh, Mbak Mega, tunggu sekarang punya keponakan, sepupu adekku itu yang di Surabaya namanya Bagus, kebetulan putranya Om Nardi. Gitu ya. Oh. Laskar Laros pasti bisa. Halo. Ayo, oke, untuk selanjutnya tetap di luar. Lagu yang khas sekarang.
Gimana Mbak Mega kesannya dengan kegiatannya Laskar Laros? Lanjut, Mbak. Jangan pakai paku atau bor lagi. Sekarang iklan. Tidak perlu hawa. Siapa iklan? Gimana Mbak Mega? Setelah gabung bersama dengan Laskar Laros, bulu rejo Banyuwangi. Alhamdulillah. Selalu semangat semangat terus sehat. Gila. Yang tapi bergabung dengan Laskar Laros semakin gila. Semakin menggila. Karena selalu cetar. Karena apa? Karena terlalu cetar. Orang itu bahagia pasti jawaban sehat. Jawaban. Tante kita apa toh? Gini toh? Ora ketok aku. Oh, gak ketok membaca komen. Oke. Ya. Bu Ari, Bu Ari saya sudah ada di Banyuwangi. Ini, ambiar bener, ambiar ti katanya. Ini Umi. Ambiar, iya ti ya. Ambiar, ya. Halo. Eh Mbak Yuni, Bu Yuni. Ya Bu Ari itu namanya. Kemarin kita ke Perembangan sama Bu Ari sama Umi. Thank you.
juga ya. Iya. Di mana Mbak Rita? Mbak Ritanya? Ayo. Ini Ibu, ini Mbak bendaharanya cuantik nulis-nulis ini. Mau punya. Kalau di Jember ini harga. Caranya Mbak kan renyah-renyah Bu. Ya, renyah Bu. Apa iki wes Facebook? Nah, udah Facebook. Ya, sik. Ini noni cantik. Mau mari, besok kita ke sini ya, nyanyi bareng, senam bareng. Bu Ari, alhamdulillah. Ini Mbak Mega. Ini Mama Ari, ini kediamannya om saya, adiknya Mama Uti. Kalau ini rumahnya Uti. Nih, setiap hari Minggu di sini buat senam. Di sini. Habis senam, nyanyi-nyanyi. Gak tanggung-tanggung ini loh. Ini soundnya, audionya. Kalau di sini dan tidak pernah dimasukkan. Standby di sini 24 jam. Begitu. Terus gak pamer ya. Terus yang pasti di sini ada layar lebarnya juga. Loh, jadi kalian kita nyanyi karaokean. Nih. Ayo, nyanyi, ini tantaku. Ya, ini namanya Cener. Ini omku. Barusan aja pernah tugas dari KS ya. Sebagai kepala sekolah. Ini adiknya Mama Uti. Nih, audionya itu loh gak tanggung-tanggung kalau di Bulurjo, kalau di Banyuwangi. Gak tanggung-tanggung kalau mau cuma senam setiap hari Minggu ya Om ya? Ya, setiap minggu. Setiap Minggu ya? Hari ini maaf, gak ada makan. Iya, biasanya kita ada makan-makan ya. Ada. Tuh, tapi sudah ada ini Om, makan-makan. Oke, gitu. Jadi ini Omku, kalau karaokean itu ada layar lebarnya. Dan ini jujur ini, untuk ruang ini tidak pernah dikunci. Walaupun orangnya itu enggak ada, enggak pernah dikunci. Siapapun yang mau nyanyi karaoke yang langsung sentan dewe asal enggak rusak. Buat Mei, ayo pulang yang dari Taiwan balik kampung sini. Gimana enggak kangen tah sama suasana rumah? Ah, ini enggak kangen Rene tah? Mbak Nur tah? Heeh. Ayo. Ini enggak kangen sama Dek Rita tah? Mbak Nur. Komen. Iya, enggak apa-apa, ini ada orang yang lihat. Nih, langsung nyariin ya. Ini yang kangen, Mbak. Bule Party. Bule Party, Bule Riyadi. Nggih, itu. Ndak, ini Mbak Mega. Suaranya benar-benar luar biasa. Sampai ngeter aku dengerin. Sambil denger, sambil nunggu
sajane om. Ini kayaknya aku mau dimarahi lagi nih. Bukan memarahi. Ya, monggo. Ambil lagu kau tiup. Saya ini khusus untuk yang sama ini. Aku gila. Yeah.
sama apa ya? Ayo, Mbak Mega. Nih, seperti biasa Mbak Mega, kita dengarkan lagi buat yang ada di rumah, terutama untuk yang ada di Jember. Ini Mbak Mega, suaranya yang benar-benar luar biasa, khas Banyuwangi. Buat Laskar Laros yang hari ini belum hadir, selamat berbahagia di rumah. Ya, jangan sampai sehat. Salah, jangan sampai sakit, jangan sampai gak sehat, ya harus sehat. Harus bahagia nomor satu, setelah bahagia pasti akan mendapatkan sehat, gitu ya. Jadi kalau orang itu gak bahagia pasti sakit-sakitan, makanya apa mikir? Utangku piro, gak usah dipikir. Anakku kurung mangan, gak usah dipikir. Gitu. Karena rezeki sudah ada yang ngatur, rezeki bahagia. Ini bersama Mbak Mega apa Mbak Mega? Lagu lawas, gelang alit. Oh, Mbak Mega ikaw. Mbak Mega, kita ambilkan Laskar Laros. Mega. Oh,
Bahagia selalu. See you next time. Laskar Laros. Pasti bisa.